Sila, sorry banget ya video yang sebelumnya yang host tour Asitek Home Part 2. Aku bilangnya akan host tour 4 rumah, tapi aku host tour cuma 2 karena ternyata memoriku nggak cukup, jadi aku bagi 2. Nah, sekarang kita akan host tour rumah ke-5 dan rumah ke-6. Jangan lupa ya, klik subscribe dan like dan komen. Nah, ini dia host ke-5. Ini dia host ke-5, nampak dari depan seperti ini. Ada 3 lantai. Kita akan lihat bagian belakangnya. Ada kolam renang. Sekarang kita akan masuk ke living roomnya. Lewat sini. Kita akan masuk ke ruang tamu di sini. Ini ruang tamunya. Dan masuk ke sini itu ruang TV, ruang keluarga. Dan di sini juga ada pemandangan kolam di bagian belakang. Nah, masuk ke sini, di pintu ini itu kamar tidur. Lalu kita akan masuk dari ruang tamunya itu ke ruangan yang ini. Ruangan ini itu ada ruangan, cuma isi rak buku. Dan masuk ke sini itu ada toiletnya. Lalu kita akan lihat bagian basement. Di sini itu ada basement, masuk ke ruangan sini, ada basement. Nah, di bawah itu ada tempat gym dan juga ada tempat buat seperti laundry, yang sudah baju yang sudah di laundry ada di sini. Kita akan ke atas lagi. Di basementnya cuma ada itu. Nah, kita dari ruang tamu ada tangga menuju ke atas, ya, ke atas. Nah, di atas ini ada ruang makan dan dapur. Masuk ke sini itu sepertinya ini ruang melukis. Ini biar sepertinya khusus untuk rumah untuk pelukis. Dan keluar dari sini ada balkon yang pemandangannya langsung ke kolam. Lalu kita akan ke sebelah sana, habis dari ruang melukis ini. Di sini ada lorong. Lorong yang pintunya menuju, ada pintu menuju balkon, balkon juga, tapi ini bagian depan, kalau pemandangannya bagian depan. Lalu di sini ada tangga dan ada pintu, masuk pintu ke sini ini kamar. Nah, di pojok sebelah tangga ini ada seperti tempat mencuci, tempat wastafel ya. Lalu kita akan ke atas. Nah, di atas ini lampu, di bagian sini ini lampu, cuma ada hiasan. Dan pintu sebelah sini itu toilet. Rumahnya bagus, yang ini bagus menurut aku. Nah, kita masuk, ada lorong. Nah, masuk ke sini itu ada pintu menuju balkon. Nah, di sepanjang ininya ada lampu, sepanjang mau menuju ke kamar ada lampu. Nah, di sini ada pintu, sini ada pintu menuju kamar. Nah, ada tempat untuk make up dan ada gantungan baju. Pemandangannya langsung ke depan. Ini dia host ke-6. Host ke-6 itu ada 3 lantai dan ini nampak depannya. Nah, kita lihat bagian belakang. Kita lihat bagian belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Di sini itu ada ruang tamu. Ruang tamunya ada TV-nya. Nah, di pintu sebelah ini itu ada pintu keluar. Buat pintu keluar ada taman dan ada juga kursinya. Nah, di pintu sebelah ini itu ada ruang makan dan juga ada piano. Dan di sini ada dapurnya. Di sini itu toiletnya. Toilet di bagian dapur ini ada pintu buat keluar juga. Nah, di pintu ini itu ada ruangan terbuka buat nyuci dan bersantai, ada tempat duduknya. Nah, di kita balik lagi ke sini, ada di ruang tamu ada tangga, kita akan naik. Nah, di tangga di sebelah sini ada kursi dan juga ada rak bukunya buat membaca. Di sini ada dikasih lampu seperti ini. Nah, pintu yang ini itu menuju ke kamar. Di dalamnya juga ada toilet, pintu menuju ke toilet.
Nah, di ruangan yang ini, di pintu yang sebelah ini, sini, itu ke kamar tutler ya, buat bayi, buat anak yang sedang merangkak itu. Nah, di sini ada tangga. Di tangga itu hanya ada kamar, satu kamar dengan toilet di dalamnya. Di pojok sini itu ada rak sepatunya. Dan di pojok yang sebelah sini ada buku. Lengkap dengan sofanya, tempat kursinya biar kita. Nah, kita masuk ke kamar. Kamarnya besar dan terbuka. Kita bisa lihat bagian ruang tamu di kamarnya ini. Dan di kamarnya juga ada toilet yang besar.